Selamat malam manusia-manusia normal. Enggak kalian siapa, ku doakan anak kalian kayak aku. Teman-teman, stand up itu beranjak dari keresahan dan kejujuran. Jujur kenapa fisikku kayak stang mio kayak gini? Ya, kalian lihat. Kalian pernah lihat enggak stang mio 2010? Bengkak-bengkak kayak digigit nyamuk gini. Kata mamaku, aku pernah jatuh. Aku jatuh dari lantai 2 ke lantai 3. Berbagai upaya udah kulakukan supaya aku normal dan tinggi seperti anak-anak lainnya. Berenang, resto, minum susu boneto, ngocok, udah kulakukan semua. Sampai-sampai kelas 5 SD, aku pernah dibawa mamaku ke rumah sakit ternama yang ada di Medan. Niatnya mau dioperasi. Kelas 5 SD. Mamaku excited kan untuk nyembuhkan aku. Pas masuk ke ruangan dokter, mamaku langsung bilang, "Dok, ini anak saya bisa dioperasi," kata. Dokternya ngeliat aku kayak gini. "Oh, enggak bisa, Bu. Kelas 6 mati nih," kata. Aku di situ kelas 5 diponis mati sama si binatang itu kelas 6. Otomatis hidupku satu tahun lagi, aku gak mau mati guys. Apa yang harus kulakukan? Membodohkan diri di sekolah. Biar gak naik kelas, biar gak mati aja. Di sekolah ditanya guruku, "Joel, 1 + 1 berapa?" "Wup, kalau ku jawab 2, aku naik kelas dan aku meninggal." Tidak semudah itu dong. Tidak semudah itu untuk membunuh Joel, ya kan? 1 + 1, kamu. "Joel, jangan bercanda. 6 × 2 berapa? Sprempi," gue bilang. "Joel, siapa presiden pertama sampai keempat?" "Soekarno, Soeharto, Habibie, Ainun, Bu." "Joel. Joel, kau tinggal kelas dan itulah alasan aku hidup sampai sekarang, teman-teman." Tapi serius, aku udah berdamai, serius, aku udah berdamai berkat stand up comedy gitu. Mama aku ngomong kayak gini, "Kau memang kalah di fisik," katanya. "Tapi jangan takut untuk bermimpi. Kejar cita-citamu, nanti mama bantu doa." Karena doa orang tua itu melebihi orang dalam, teman-teman. Di situ aku langsung semangat kali, "Ma, aku pengen jadi tentara," aku bilang. Mama aku langsung ketawa, "Apa tentara?" katanya. "Aduh, jadi gak enak mama," katanya. Teman-teman, sekian aku jawab, terima kasih.